Allahu Akbar, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Ya Allah, apa kayak moh nyok tak yakin. Nyor pocong moh, nyok mendingan mundur, astagfirullahalazim. Nyok nyeruk temenan. Astagfirullahalazim, temenan apa kayak? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim kayak apa kayak temenan. Allahu Akbar nyok nyeruslag. Allahu Akbar. Ya Allah, nyok nyeruslag orang kena temenan. Astagfirullahalazim, ngene sit nyok. Ah. Astagfirullahaladzim, moh nyong anggar sing harane pocong moh menan nyong mending take off anggar pocong menan nyong tau di Allah wakbar anak pergerakan putu amat nyong mendingan ketemu kuntilanak temenan. Astagfirullahaladzim, mikir nang kana yakin. Astagfirullahaladzim, moh nyong pan mundur baik ini nyong semua budak gresak-gresak orang kena ya. Allah wakbar. Astagfirullahaladzim, mikir baru pada baru beli sih ya. Miki pocong temenan, yang moh sungkan, yang mendingan ketemu genderwo daripada pocong. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, bukannya saya itu takut sama apa namanya setan enggak, tapi saya tuh paling alergi dengan namanya pocong. Kenapa? Karena pocong itu pertama kali saya tuh menemui sosok gitu ya. Ini saya sedikit curhat ya, sedikit curhat. Numpuk bangkai banget, anjrit dah. Wajah pernah main fisik nang ini, nyong paling umum mau nyosong kan, nyong orang pengen ketemu pocong mau, kemenan? Astagfirullahaladzim, bangkai putu amat, sebenteng silaka. Astagfirullahaladzim, kayak nyong kecokot apa? Aduh, asli nyong mendingan ketemu genderwo. Kenapa? Dulu saya waktu kecil tuh saya penakut, ngampunten ya nyong terus terang. Aku waktu umur 5 kelas loro SD ya, kelas 2 SD. Waktu kelas 2 SD itu saya pas waktu masih pelongoran ya, masih umbelen gitu ya. Saya itu kencing di depan rumah, itu saya itu ngelihat pocong jatuh dari atas pohon pete. Dulu ada pohon pete di tempat saya, di depan rumah saya. Itu jatuh di depan saya. Saya itu teriak sampai hampir kelenger. Menan, kelas 2 SD, bro. Iya, aku lari ke dalam. Jadi makanya dari sampai sekarang itu saya paling alergi dengan namanya pocong. Enggak, saya enggak mau. Pokoknya kalau sampai nongol lagi, bener, saya itu ngamuk sini. Jangan salahkan saya kalau saya itu ngamuk di sini. Bener, jangan pernah yang namanya pocong nongol depan mata saya. Saya enggak mau. Bener, silakan. Astagfirullahaladzim, bergerak dewek. Putu amat. Yang penting jangan pocong, nyong moh sungkan temenan. Nyong pan take off anger sing pocong mani metu. Si jemani nyong metu pocong tak take off temenan. Yang mending ketemu genderwo. Terima kasih Mbak Oki, Mas Oki Prasetyo dan Rosnita Mat Hasan. Terima kasih astagfirullahaladzim. Yang bisa nesok-sokan ya kia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, wis lah bodo amat. Si penting aja pernah pocong moh. Mikir temenannya ditiba di pocong nang kana. Nyong bisa ngerti nyong uti para pocong. Nyong salah ngucap nang kene. Wis, ki pocongnya bakalan nongol terus. Aduh, parah. Nyong paling sensitif. Menan, nyong mendingan ketemu genderwo. Genderwo tuh nyong orang beti belas. Orang pernah beti belas yang ngarani genderwo. Orang beti pernah terpenggal kok ndak sih kok. Menan. Nyong nyerah cas ya. Terus menan nyong kaget temen. Yakin ngampunten ke. Nyong pantak ser di situ lah. Enak penontonnya rada cetar membahana ngon di situ ke. Nyong pengen ser di situ ya. Kayak ngampunten ke. Tak ser nang grup. Grup Sehu Petualang Misteri, kalian cari aja di YouTube ya, grup Sehu Petualang Misteri ada, saya punya grup. Udah saya share di Facebook Sehu Petualang Misteri, buat kalian yang mau gabung, kalian cari aja ya. Di Facebook itu Sehu Petualang Misteri, saya punya grup namanya Sehu Petualang Misteri, kalian gabung aja, silahkan gak apa-apa. Ya, alhamdulillah pengikutnya udah 10.000 ya, serius ya. Jadi ini saya double kamera ya, double record. Satu live, satu record biasa ya. Kondisinya penasaran ge. Miki bisane pocongnya apa namanya? Tiba sing dubur. Miki temenan buatan sing orang percaya, terserah, tapi yang jelas miki tiba nang arep nyong. Tiba di depan muka saya enggak bohong. Tadi itu pocongnya tuh jatuh di sini. Jatuh jelas banget tiba di dari atas. Nggak tahu lagi akrobat kali ya. Temenan. Ya Allah, bisa
betina karo pocong sih ya. Padahal pocong ya, bakal kita ya bakal dipocong ya. Iya bener, tapi nyembuh. Buat kalian ya yang nggak percaya ya, kalau pocong gitu ya, yang pernah lihat pocong gitu ya, atau poci, itu mukanya itu nggak kayak di itu ya. Dia itu mukanya seperti apa ya? Dia itu gelap bro, gelap. Jadi kalau kita memandang dia itu seolah-olah kita kan mau kesedot itu. Jadi kayak terowongan nih. Jadi misal itu ya, muka ya. Jadi mukanya itu gelap gini loh. Jadi itu kayak kita mau kesedot gitu loh. Jadi dia itu kalau yang asli itu ya, dia itu hitam, mukanya hitam, kan pocongan putih. Mukanya bulatnya itu hitam, dia hitam. Jadi kalau ngelihat itu paling matanya doang. Nah, itunya hitam, itu kayak mau kesedot itu loh. Bener. Itu yang kalau yang kalian tahu ya, kalau yang pernah lihat ya. Saya enggak bohong. Kalian boleh tanya deh yang pernah lihat poci ya. Dia itu hitam. Terus dia itu gelap. Jadi enggak ada darah, enggak ada. Dia itu bul hitam gitu loh. Bener, saya enggak bohong. Assalamualaikum. Makanya saya dari tadi tuh dari itu tuh saya paling enggak deh. Mending ketemu yang sosok yang itu lah. Bener. Jadi kita kayak seolah-olah kayak sedot itu loh. Amit-amit ya. Saya enggak mau. Kalau macam-macam ya tempiling drase. Bodoh amat, temenan. Mungkin nongol si pisan maning pocong tempiling drase wis bodoh amat nyong ta. Aduh, tiba nih ngarep nyong. Ini yang udah hadir 11 orang. Dibantu untuk share-share-nya ya. Di share-share ya biar saya itu barbar. Bukannya saya mengharapkan gimana-gimana, tapi itu apa namanya? Biar saya itu barbar, semangat. Biar saya itu semangat ya. Astagfirullahaladzim. Ini udah mau hujan ya. Bener. Ini tuh udah apa namanya? Udah gelap banget. Saya itu demi kalian karena saya udah info-info janda yang buket, Kang. Waduh, janda yang buket dialas ini. Janda apa ya, janda kuntilanak. Bodoh amat ya. Aduh, kuntilanak gantu kayang mabur wis lampor nyopan nebeng. Temenan. Foto aja tumben ke penampakannya bisa nih pocong toknya bingung bisa nih anane pocong tok muat gerantungan yang dulunya paling greget paling blegidiken harus ngarane pocong itu ya yang paling blegidiken temenan ini mending merukun di lanak daripada apa namanya pocong bener. Astagfirullahaladzim ya khodamata ya khulmuroh ya jasad yang hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Yang penting jangan pocong. Saya nggak mau. Bener. Kalau pocong tak tempiling dah saya temenan. Ini paling sensitif mo. Ini paling sensitif. Singarane pocong. Noh tempatnya garung. Astagfirullahaladzim. Madang gendot apa gue? Nyuruh paham gendot. Gendot apa Kang? Terima kasih nih yang udah hadir di sini ya. Yang udah bantu untuk share-sharenya, makasih banget. Saya itu makin semangat, makin barbar ya. Ini saya tuh jam 1 malam ya. Apa jam berapa ini? Ini jam piro sih? Alasnya itu garung banget. Alasnya itu garung banget. Bener. Kalau kalian nggak percaya ya, ini saya tuh serag-seragan kayak gini. Kok tuh amat anak bunda yang Melayu. Bener. Yang mendingan apa namanya ketemu kuntilanak ya, daripada saya ketemu pocong. Nih. Saya itu paling apa namanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Kalian mau percaya enggak tahu enggak? Terserah ya. Yang jelas ini saya itu merasakan ya. Astagfirullahaladzim, bener kan? Aku rasa ada tupul. Nyuruh ada tupul. Nyuruh apa-apa harus ditemoni ya. Tembenya ngomong loh, temenan. Kau nora balan percaya, ya? Kau nora balan percaya. Kayak singarane demit. Ajalah, mau nyuruh apa pengen ketemu pocong, ajalah. Mau. Astagfirullahaladzim, anak sing gerak. Bodoh amat. Oke, ini usah anak penampakan sebenarnya. Durung apa-apa. Bah, dia tuh menyerang saya, bodoh amat.
Nih, kalau kalian gak percaya, ini udah ada di depan saya. Astagfirullahaladzim, kun lagi apa, Neng? Astagfirullahaladzim, kayak buat kon orang percaya, kayak baru beli. Kon baru apa beli? Ya Allah, hari ini medeni temen ini pocong maning lah. Kayak pocong apa tutu sih? Nyuar pocong mending minggir, temenan. Baru beli. Angger pocong nyong mo, tapi angger kundil anak oke lah. Tapi angger pocong mo nyong nyong mikir trauma, wis tiba di pocong. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aja pocong temenan, nyuar pocong mo. Astagfirullahaladzim, temenan kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, pocong mo. Ora nyuar astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Siana pocongnya temenan. Allah wakbar nyung kesangkut. Allah wakbar kesangkut demi esi anak pocongnya esi tenang. Astagfirullahaladzim nang dikon. Astagfirullahaladzim moh nyung anger pocong tanya mending balik temenan. Ora lah nyung pocong moh sungkan. Nyung orang berarti pocong kok. Ini pocongan ya. Ini ngamputan ini pocong duduk sih. Nyung anger pocong take off temenan. Astagfirullahaladzim. Nyong iki weruh pocong apa dudu sih ya? Nyong paling sensitif temenan. Nggo nambani penasaran. Iki pocong temenan, nyong wedimu sungkan. Temenan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bisa nek ketemune pocong, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Temenan aja pocong, moh. Nyong ora pengin ketemu pocong, sungkan. Moh. Minggir, minggir, singarannya pocong minggir, poci, poci, minggir, minggir, minggir. Shh, nyusung kan. Assalamualaikum. Aku rap pengen ketemu jenengan. Pokok singarannya poci, pocong minggir disit, minggir disit. Temenan. Astagfirullahaladzim, bikin akhirnya ya. Aku paling sensitif. Temenan, nyusung gembir mulai nyusung orang pengen ketemu pocong mo. Posisi saya kini nyusung trauma. Assalamualaikum. Ya, odam, odam. Ya khol muroh, ya jasadmu jasad yang hadir. Silakan, yang mau wujud wujud. Tapi tolong jangan pernah menunjukkan pocong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada yang bergerak. Putu amat, esi bergerak tok. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bukan anak kunda, buat anak kunda ngomong ya. Apa dinosaurus yang mau nyaman Melayu. Iyalah. Assalamualaikum. Hadir Jakarta Yopi, makasih Mas Yopi udah hadir ya. Belum tidur ya malam Minggu ya. Makasih ya. Bantu di share-share-nya ya. Tolong bantu di share-share-nya. Assalamualaikum. Ya khodam khodam, ya khol muroh. Ya jasadmu jasad yang hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Tapi tolong, jangan pernah pocong. Mo. Najis. Astagfirullahaladzim. Galak temen ya. Astagfirullahaladzim. Mo. Yang paling sensitif. Mo. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nang diwon. Neng. Yang pengen ketemu neneng. Mo. Singkirannya pocong. Mo. Yang sungguhan. Neng. Neng. Ya apa sih ya. Salam Oji Saputra, terima kasih udah hadir. Terima kasih ya udah hadir di sini. Astagfirullahaladzim, baterai nyong mati. Kayak lah pocong maning ngedudu ge. Ah. Perlu beli. Kon pada perlu beli. Temenan nyora dubul ge. Ki pocong apa kuntilanak bu. Hantu kayang kali ya. Temenan esi ge, sing ngedeg sing ngejogro kayak kae. Lah meleg-meleg temen. Allahu Akbar, ada yang lempar. Putu amat esi. Nyong esin nong esin deleng nake sosok apa kaya nyong penasaran ngarpoc. Astagfirullahaladzim, bener kan tutu. Alhamdulillah, alhamdulillah tutu pocong. Moh nyong pocong temenan. Siap, saya dawekan soal lagi esi kaya kundilanak kaya ne. Alhamdulillah tutu kundi tutu pocong temenan. Oke, bukan kono orang pada percaya karena nyong dawekan ya.
kayak temenan si anak. Eh, rambutnya kayak lagi apa kok nang wit-witan ya kue. Astagfirullahaladzim. Si anak, sih kayak nyaman jago nang kene lah tak deleng nak. Ayo beli, ayo tak bungkus kau balik. Tak ingu. Gua penonton lah. Astagfirullahaladzim di sih, sih kan ya. Astagfirullahaladzim, bukan yang wedi ora. Buat yang kecil mau aneh pocong, yang paling sensitif nemen, nangger singarane pocong. Astagfirullahaladzim. Si anak, sih tenang boy, orang bakalan melayu, orang bakal. Kah, orang apa? Si anak temenan gue. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Temenan si anak. Allahu Akbar, kenyung selag-selagan orang kena. Medeni temen ge. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ge. Medeni temen ya kia ya selag-selagan. Asli kenyung. Allahu Akbar weh. Astagfirullahaladzim. Wis lah. Nyung tenaganya terkuras, nyung rada ngeper ya teman-teman, nyung kis bahaya. Oh shit. Astagfirullahaladzim. Kayaknya nyung ngampunten ya, soalnya nyung dewekan. Jadi yang ngampunten banget, ngampunten sangat ya. Bodoh amat lah. Astagfirullahaladzim. Kok nang di? Astagfirullahaladzim kayak. Kayak mikir ngertinya pocong temenan. Alhamdulillah tutup. Ini biar pocongnya mundur. Boleh take off. Kayak putih-putih. Wah. Perlu beli. Astagfirullahaladzim. Itu pocong itu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Untung yang roh. Angger ora weruh ya wis kecemplung ya. Anak kuat. Ya. Mboten ora percaya iki banyu ki jero. Yang ora cemplung ya sepatune telas oh. Kon gelem ngombae kunti. Putu amat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, garung temen. Tempatnya kok garung temen ya iki ya. Tempatnya garung temen, ya Allah. Assalamualaikum. Kondil anak kemarin ngendi kon? Kondil anak kemarin ngendi? Apa apa kondil anak oke lah. Allahu Akbar. Weh, bukan terpercaya nyong dari terlombuni. Ki nyong hati-hati nemen. Nyong ki hati-hati nemen. Allahu Akbar. Weh, lu nyong nemen tembe mlaku selangkah wis kedobluk. Alah, wis urip. Wong urip kok iki temen ya. Anak manuk apa? Bodoh amat. Sementara cuma main fisik tempilingi kabe. Orang wedi, genderwo, banaspati, monggo, orang wedi nyong, temenan. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, mana kuyang, bodoh amat tak lurun. Mana leak, bodoh amat tak tarik ilate. Menan ya, nyong tak orang urus, nyong manungso. Aku manungso ora wedi karo jenengan. Silakan, yen mau wujud, wujud ngarepe nyong. Mikir aku dilanang nyong tak cuek iki kae. Astagfirullahaladzim, kirain kepala pocong. Kae sing ijo-ijo kae ngertine kepala pocong. Tempiling dase yang pocong maning. Ora urus. Menan, anggar sampe nyong kaget nyong kok golek iki. Sebenarnya aja pocong, kayak nyong hati-hati temen. Temenan nyong paling lagi tiga dengar singarannya. Astagfirullahaladzim. Nang kene maning. Kayak pada baru beli. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Temenan ada beli, orang lah. Aja, engkau disit kenyong sih. Fokus karo sosok apa kie. Muka ten pocong nyong melayu, kan balik. Nyong pan tutur. Mbae. Eh, siapa kie? Kenyung takon, siapa? Kie sosok apa kie? Assalamualaikum. Yen jenengan tutup pocong, nyurawati. Tap,
pian jenengan pocok nyom layu nyom mundur. Astagfirullahaladzim, putu amat tak panteng kuno sesuk nang ngonoan temenan asli ke nyoromani marek karena nyom bingung karena sosok kayak gini ya. Ini ngampunten ya buat kalian yang mau percaya tuh enggak, dia kalau disamperin dia itu bakalan marah dan dia itu bakalan istilahnya itu mengganggu manungso. Jadi kalian itu kalau melihat penampakan tempiling aja langsung, jangan disorotin ya. Kunti ya, ki kunti apa pocong temenan? Nyar pocong mundur. Siapa sih? Ngacak tak sum. Oh iya kuntilanak loh. Eh rambutnya sih oyek-oyek. Putu amat. Sebetulnya aja pocong loh. Awal pocong tanya mending melayu. Siloneng, ya wes. Tak patah ini lampu nih. Kayak ngampunten ya, sosoknya kira gelem. Padang-padang. Soalnya pejangan karo aku aja padang-padang. Kon ora krungu, nyong sing krungu. Kayak ora gelem diparaki karena mukane burik. Ngerti? Angger sing di unboxing ge sosok sing centil, sing sembarangan. Sing sosok sing istilahnya nggawe sing gawe apa namanya? Sing gawe jengkeli lah. Angger sing gawe jengkeli tak unboxing, temenan. Wingi nyu kan wis upload ge, upload unboxing. Sosoknya kayak centil men, jadi nyontak unboxing sekalian, putu amat. Ente katon kabeh raine, wingin raine katon men, mukane ya, simpenan nonton ya pasti paham, mukane elek banget, karena itu centil, elek pe centil apa mending ayu ya, jadi pelakor, wis, ampiar urip, kemplung kan ke, putu amat, samperin, aduh, ya wes tak samperin ya. Tapi nyong izin disit. Nyong paling kayak muka orang tak tuduh kena ya. Tak samperin temenan. Tak samperin. Paling nyong paling ngelus rambutnya tuh lewis ya. Temenan. Ngon disit. Nyong izin disit. Kayak sosok kayak orang sembarangan yo. Buat kalian itu kreator. Jangan sembarangan unboxing ya. Bukannya saya melarang. Enggak. Tapi sosok itu dia juga punya adab ya. Punya adab anjir. Astagfirullah. Jadi setan itu juga dia punya istilahnya gimana ya? Jangan itu ya. Jangan asal unboxing ya, kecuali dia itu udah sembrono, sudah mengganggu manungso, bodo amat ya. Tapi kalau sosok kayak gini enggak mengganggu, dia cuman tingkring kayak gitu lagi cari blimbing apa cari apa. Ini kan pohon blimbing ya. Atau cari mangga enggak apa-apa di unbox jangan di unboxing jangan paling dilus aja. Nah saya lus nih. Saya deketin. Mudah-mudahan mau. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ini ngampunten ya. Temenan, kayak yang ngampunten bukan yang ora wani ya, bukan ora wani, tapi sosoknya orang ijina, karena isin, cari mukanya elek banget, anger ayu pas lagi ayu sih apa apa, soalnya dung dandan cari ini, ya wes sih apa apa, Allahu Akbar kah, astagfirullahaladzim, kenapa? Oke, buat orang percaya garungan. Orang apa wis anak tak cueki kayak kuntilanaknya mana lungan di situ. Kayaknya anak sosok maning ya. Ada sosok satu lagi. Ini kuntilanak lagi. Saya yakin kan, saya pastikan ini kuntilanak lagi. Allahu Akbar. Jurang. Untung nyong ngerti ya. Temenan ki garungan men. Putu amat. Ini ada satu sosok. Ini sangat luar biasa dan sangat istimewa. Jadi sosok ini itu dia itu mau memberikan sesuatu ya. Serius, saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Sosok ini mau memberikan sesuatu. Silakan, kalau mau wujud depan saya. Kalau mau memberikan sesuatu atau menunjukkan sesuatu, silakan. Tapi tolong, jangan pernah main fisik ya. Jangan pernah main fisik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya lopu afsuratul khabir. Saya yakin ini sosok kuntilanak lagi.
Ini ada satu sosok kuntilanak lagi. Dia itu mau memberikan sesuatu. Kalian mau percaya atau enggak, terserah. Terserah jenengan. Yang jelas ini saya bakalan menunjukkan, membuktikan ya. Jurang mana, Mbak? Irwan. Jurang. Ini bukan jurang, Bro. Itu tengah alas iki. Ngutak terabas kabeh, bodo amat. Jadi ini saya tertarik ada satu sosok kuntilanak lagi. Dia itu mau memberitahu pada saya. Tuh kan. Mikir nang ndis ya. Mikir tingkring nang kene. Bodo amat. Astagfirullahaladzim. Engko disit sabar nyole pang ngomong karo penonton aku. Ojo pernah main fisik. Kok panen sesuatu maning aku ora apa-apa. Tak izin ge. Tapi tolong ojo main fisik ya. Sing penting kita tunjukkan penonton tok, tapi aku tak balik nang maning. Iki sosok iki ana satu sosok arep nen sesuatu. Astagfirullahaladzim, mau memberi apa sih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, mana sih kemuyu? Putu amat. Jadi ini ada satu sosok kuntilanak lagi. Nggak tahu pokoknya sosok kuntilanak atau hantu kayang atau hantu apa, pokoknya hantu wanita. Dia itu mau memberikan sesuatu. Silakan. Saya izinkan. Tapi saya hanya menunjukkan ya. Saya itu nggak bakalan mengambil apapun dari pemberian dari sosok apapun. Saya itu nggak mau. Saya hanya mau menunjukkan ke penonton bahwa apa yang ditunjukkan dia itu benar. Terserah kalian mau percaya atau enggak, terserah ya. Yang jelas saya tuh bakalan buktikan sosok ini tuh mau memberikan sesuatu. Tapi saya pastikan saya bakalan balikin lagi apa yang astagfirullahaladzim. Ini apa sih ya? Tadi ini kuntilanak tempiling on. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, perkata lemen tangan nyong. Putu amat. Sementing aja dicokot kuntilanak. pocong, yang paling lebih parah pocong. Temenan, nyong mendingan ketemu kuntilanak seket apa satu suruh apa-apa, nyuruh wedi. Nyuruh wedi. Temenan, nyong ora wedi, harus apa baik. Sing penting aja pocong, nyong paling wedi karo pocong soalnya. Mbok ora percaya tempatnya iki garung nemen. Demi Allah, tempatnya iki garung nemen gue. Demi Rasul, demi Allah. Demi Allah, demi Rasul. Tempatnya garung banget. Tempatnya garung banget. Allahu Akbar. Banyune akeh temen. Allahu Akbar. La ilaha illa anta ya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tempatnya garung banget sumpah nyong. Allahu Akbar. Nyong hati-hati banget. Nyong hati-hati banget. Ngomong walang sangit maning lah. Temenan ki garung nemen. Astagfirullahaladzim, betini temen ya. Temenan garung nemen. Konangan dineng. Astagfirullahaladzim, singgah nyaman fokus ya. Ini ngerocos boy, ngampun ten ya. Buat pun orang percaya ya. Ini bakalan nunjukkan aku surah rasa kesuin. Ya sosoknya surah sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Astagfirullahaladzim, ada yang ketawa. Putu amat. Ngeblur ngelisit. Astagfirullahaladzim. Nih, kalau kalian gak percaya, kalian gak bakalan percaya sosoknya senang budi ninyong. Temenan. Kon pada berubli.
Astagfirullahaladzim, kon lagi apa nih kono neng? Tuh, kiangel temen yang delay ke primer tripod cilik nemen. Allah wakbar. Putu amat. Di sini banyu eh karena tai dindang putu amat. Keh. Bukan kono pada percaya. Ke sosok panen sesuatu. Temenan, ini otak parah nih ya sosoknya. Kayaknya lagi gue lihat di wipitan, gue ngelah tripotengnya karena garung temen. Ini orang kan ada tupul. Bismillah. Ini orang telan disit. Ini orang pada waruh, ini orang kayaknya juga tapa. Temenan sih, ini orang kan ada tupul ya. Kayak itu ganggu temen, kayak ngampun tak semplek. Karena itu, kayak susah lah kameramen kayak gini. Ini orang kameramen yang piroboh, ini pada metu kopi, orang yang kuat. Temenan sih. Eh, ini HP ini tak cangkulok nah untungnya nyong kayak dua tripod sing bisa ngelipet kayak udah anak kondo. Kayak wingi sing wit kaya ya, sing pernah tak omong. Nyong pernah ngomong ya bahwa nang apa namanya? Mun disit. Nyong ora perlu guys ya, nyong ora sadar minungna anak kae. Tuh kayak gitu teman kamerane. Mun disit. Yo, iki kuntilanak, tapi arep nih sesuatu ngoten disit. Iki nggo penonton ya, tak tuduh netok, tapi tak balik namane nyur balik tak cukup. Benda apa bae, pusaka apa bae, tak ora tak balik tak cukup. Karena dudu nyur demen ya gue, bukan nyung primen ya sombong ora. Sing jelas, ini tak parah nih. Ki sosoknya panen sesuatu, ki untung nyung tripote bisa glibet nang wit-witan. Temenan kita glibet nang wit-witan, ini nyemplak ki wit, endah. Tuh kayak ganggu ya kalau temen sumpah mau disit kayaknya umpan tampilin depan kamera ya ini bakalan saya tunjukkan bahwa sosok ini dia itu mau memberikan sesuatu pada saya. Ini ngeblur ya, bismillahirrahmanirrahim, ngeblur ngeblur ya mau tak tuduk nawis tetep tak review dengan rep kamera. Iya ngeblur ini. Bismillah. Ojo ngeblur. Bismillah. Oke. Okay. Jadi saya kalau deketin sosok ini, dia itu mau memberikan sesuatu pada saya. Tapi saya hanya menunjukkan kepada penonton ya. Saya nggak bakalan ambil karena ini tipu daya jin ya. Saya tahu dia itu punya maksud tertentu. Tapi saya jelas saya bakalan tetap ambil sosok apa? Benda ini yang akan diberikan oleh sosok ini. Tapi saya bakal ngebalan ambil. Ini saya bawa apa? Baterai saya bawa ya. Bismillah. Bantu share-sharenya ya, Bro ya. Udah aku bisa. Kalian nggak pernah percaya. Tapi sebenarnya saya itu acting ya. Tapi di live bro. Nih, kalau kalian nggak percaya, tapi saya nggak bakalan ambil benda ini. Saya bakalan balikin. Saya hanya akan nunjukkan ke kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalian nggak bakalan percaya. Saya dapat apa? Seperti yang saya bilang, saya janjikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah surat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
La ma'udusina tu'alana La humma fis samawati wa mafil Manzaladi yasfau indahu illa bin Ya'lamu ma bayna aidihim Wa ma'ulfahum wa la yukhitu nabi sayyimin Bima syaa wa syaa kursi samawati wa la yakhudduhu ilumahu wa khawal Aliyul adhim Astaghfirullahaladzim. Ini ngampunten ya. Ini energinya tuh saya itu sampai mutah. Demi saya enggak bikin-bikin. Kalian enggak pernah percaya. Saya tunjukin takutnya kalian pada geli itu tuh. Ini sampai kuning-kuningnya saya tuh keluar. Ini saya takut jijik, takutnya gimana ya. Tapi jelas ini. Nih, kalian saya tunjukin apa yang saya dapat. Nih, kalau kalian enggak percaya ya. Kalian enggak pernah percaya. Apa yang saya dapat ya. Tapi ini saya gak bakalan saya ambil, gak bakalan saya bawa pulang. Loh, kalian gak pernah percaya tuh. Saya dapat apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kalian lihat gak saya dapat apa bro? Astagfirullah. Tapi ini energinya sangat kuat banget. Saya gak mungkin kuat. Ini tipu daya, saya nggak mau ambil. Ini saya bakalan balikin lagi. Saya nggak bakalan balikin lagi, nggak bakalan saya bawa pulang. Kalian nggak bakalan percaya ini apa? Tuh, kalian nggak bakalan percaya ini susah banget ya saya megang. Saya dapat apa tuh? Seperti yang saya bilang kemarin ya. Seperti yang saya bilang, saya dapat apa? Enggak, jangan. Serius, ini tipu daya jin. Dia itu mau ngasih ini, tapi itu taruhannya itu nyawa. Saya enggak mau. Ini berkilau banget. Kalian enggak boleh percaya tuh. Mau? Serius, mau? Jangan. Benar, saya nggak bohong, saya balikin lagi. Saya dari tadi makanya tuh saya jaga jarak. Saya tuh agak itu, karena ini sosok ini tuh pinter banget. Dia itu mau nipu saya. Tuh. Ini apa bro? Ada yang tahu nggak ini apa? Serius, saya nggak bohong. Saya tengah hutan loh. Astagfirullahaladzim, saya pikir anak kondo, saya kabur. Astagfirullahaladzim, kata lemen ya. Wis putu amat. Nih. Apa ini? Kelup-kelup. Nih. Lapa-lapa, putu amat. Jadi ini dia itu mau memberi saya. Tapi dia itu bakalan ambil saya enggak mau. Iya. Makanya tadi saya mutah. Ini kok saya nahan energi dia. Siapa yang megang ini nggak boleh selamat pulang. Makanya saya buktikan ke penonton aja. Seperti yang saya kemarin bilang ya. Tuh, kalian nggak boleh percaya ini kelup-kelupnya kayak gimana. Tuh, lihat nggak? Saya nggak bakalan ambil. Ini saya balikin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oblin وَشَيْءٌ قُصِّي السَّمَاوَاتِ وَلَا يَقُبُّهُ فِيهِمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ saya berlindung dari ayat Allah أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر أوكي
ini saya itu lagi netralisir ya. Jadi saya tuh tetap nggak bakalan istilahnya membawa benda ini. Saya bakalan balikin lagi. Jadi buat siapapun ya, jika kalian itu dikasih atau diberikan oleh sosok, ini saya ngampunten ya, saya bukannya sombong atau gimana, enggak, saya enggak sombong, saya orang Jawa, putu amat kalau malamnya mau percaya atau enggak ya. Benar. Serius, jadi kalian itu jangan pernah mau ya, jangan pernah mau dikasih sesuatu oleh makhluk gaib atau makhluk jin atau sejenisnya, jangan mau, benar. Karena dia itu memberikan sesuatu kepada kita, dia itu pasti meminta sesuatu juga pada kita. Dan kita itu termasuk meminta atau bersekutu dengan jin tersebut. Jadi jangan pernah kalian itu mempercayain apapun bentuknya, bentuk uang, benda atau apa. Jangan diterima, benar. Jangan pernah. Jangan, benar. Balikin aja. Kalau itu kalau perlu janganlah. Benar. Resikonya itu aduh ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Lutuf suratul khabir. Oke, jadi ini saya bakalan balikin lagi, kalian mau percaya atau enggak, yang jelas saya tuh nggak bakalan bawa ini lagi, nggak bakalan bawa ke rumah, nggak bakal tuh. Kalau kalian nggak percaya ya, satu hutan ini tuh kelup-kelup. Ngerti kelup-kelup? Kelup-kelup. Astagfirullahaladzim. Siapa Pinsau Channel? Ini saudara saya ya. Buat kalian yang suka musik, kalian boleh subscribe di saudara saya, Bo Pinsau Channel. Kalian harus wajib untuk subscribe, like, comment, and share ya. Itu channel saudara saya. Kalian boleh subscribe ya. Terima kasih Bang Bo Pinsau. Lagunya keren-keren. Jadi dulu tuh saya juga main musik ya. Main musik benar, saya tuh sampai live akustik itu di lapangan Banteng, Monas. Serius di lapangannya, di pinggir jalan. Saya tuh pernah bikin video seperti itu. Assalamualaikum Mas Cilacap, hadir siap. Terima kasih banyak ya sudah hadir. Terima kasih banyak ya. Allahu Akbar kepadu. Yakin temenan, yang ngerti ini anak kunda nyoba Melayu banter temen. Wah, tileng udara nih, gede nemen. Poleng-poleng maning. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kelup-kelup baik. Kon pengen. Tapi nyawane kon nang kene tinggal nang kene gelem ora. Aja gelem. Temen aja tak balak nang maning. Kok tak balak nang maning kok. Tapi nyong pan tak review maning ya ning. Sing enak, sing adem, sing padang, sing jembrang ya. Tak review maning. Tak balak nang maning. Kayak gini kan wingi pernah live ya. Aku pernah live ning kene. Nyo ngomong anggrana pandan ki pasti ana sesuatu ne. Apa meneh ning alas, ora mungkin ana sinandur, ora mungkin. Ya. Ning alas ki ora mungkin ana sinandur, pandan iki ora mungkin. Tadi alami tumbuh sendiri, ada yang jatuh meteor, putu amat. Iki arep tiba temenan, sementing aja pocong muh, yang Melayu banter banget. Astagfirullahaladzim, ada yang kleop, putu amat. Kalau ada pandan kalian itu, tapi nggak tahu kedalamannya berapa. Yang jelas, kalau nggak dikasih sama sosok, nggak apa-apa ambil. Tapi kalau diberikan oleh sesuatu sosok, jangan, tinggalkan aja. Putuin amat, putu amat aja ya. Oke lah, ini saya jalannya becek banget. Bukan kuno orang pada percaya. Kayak becek nemen dalan. Astagfirullahaladzim. Si anak cekel nyong tenang boy. Kayak udah review. Udah palak namaning. Wah, darahnya. Temenan nyong kena tupul. Kita palak nanya udah palak kau balik. Ora. Sungkan. Pembeliannya demit. Udah amat. Sugi tas YouTube kok. Tunggu kena boy channel YouTube. Saya channel lama official. Atau apa namanya. Saya betulang misteri itu gede. Saya itu bakalan nggak bakalan lupa pada kalian semua. Semua promosi, endorse, apa aja saya gratiskan di Sejen Alam Official. Demi Allah, demi Rasul. Walaupun nanti subscriber Sehu Petualang atau Sejen Alam Official itu 1 juta subscriber, bahkan 1 miliar subscriber, saya tetap gratiskan dan full respon. Saya kalau perlu, kalau saya subscribe-nya 1 miliar orang, saya tuh buka
kantor SPM Entertainment. Saya rekrut karyawan buat balas komentar para subscriber sahabat semuanya. Demi Allah, kalau saya itu komentarnya sampai jutaan, saya bakalan rekrut karyawan buat balas komentar kalian. Demi Allah, itu janji saya. Saya itu pokoknya wong Tegal itu laka-laka, temenan. Nyong kan itu pol nyong lomboni ora bakal nyong ora bakal lomboni. Istilah wong Tegal ki emang laka-laka. Laka-laka temenan lah. Iyalah. Oke, lanjut saja. Terima kasih. Pokoknya setiap apa namanya? Komentar dari subscriber ya, subscriber, saya itu bakalan respon, full respon. Saya bakalan full respon. Saya enggak bohong, saya full respon. Walaupun nanti penontonnya jutaan miliaran. Tak respon kabeh nyung rekrut karyawan, gua balesi komentar. Karena apa? Subscriber itu adalah raja, subscriber adalah partner. Subscriber itu bukan budak, subscriber itu bukan siapa-siapa. Dia itu orang yang berjasa buat YouTuber. Kalau YouTuber tidak mau membalas komentar subscriber, itu bodoh amat berarti. Itu berarti salah besar, salah kaprah. Karena sebenarnya rezeki dari YouTuber itu adalah dari subscriber. Ya, iyalah, kalau nggak ada subscriber atau penonton, oleh apa kowe? Subscriber kan ngalas, oleh duit yo. Iyalah. Tapi sejen alam official itu berbeda, lain daripada yang lain. Demi Allah, ini saksi ini alas ye, sintak eksplor nyong. Aku angger subscriber jutaan, komentarnya jutaan, tetep tak bales. Nyong rekrut karyawan, sabisane angger sawong bisa bales 1.000 komentar. Nyong berarti ngulat karyawan siji, tapi angger sawong paling bisane bales komentar 10.000 berarti diatung baik ya. Nyong rekrut karyawan pira gue balas si komentar tuh loh, serius saya nggak bohong, pokoknya saya full respon. Kalau nggak percaya cari komentar di Sejen Alam Official, semua komentar dari hater, dari penonton saya balas semua, nggak ada yang saya tinggalkan, semuanya saya balas. Kalau nggak percaya cek sendiri, itu ada satu video yang penontonnya 87.000. Semua komentar saya balas, demi Allah, demi Rasul. Kalian boleh cek sendiri. Kalau nggak ada yang saya respon, tempiling saya kalau ketemu. Temenan, saya itu semuanya respon semua. Itu komentar sampai berapa, saya balas sendiri. Demi Allah, saya yang balas sendiri. Saya tanpa siapapun, saya balas sendiri. Itu saya sendiri loh. Apalagi kalau jutaan, nanti saya rekrut karyawan. Bener, Assalamualaikum. Eh, si Panongol, putu amat. Ini mas balik. Ini mas balak namanya kayak benda kaya. Jadi ngampunten ya. Saya bakalan take off. Terima kasih yang udah hadir di Sejen Alam Official dan Sehu Petualang Misteri. Selalu ingat pesan dari Sehu Petualang Misteri dan Sejen Alam Official. Bekerjalah seakan umur malam 1000 tahun. Beribadalah seakan besok kalian akan mati. Tadi gilain pintu pocong. Pocong tiga nongol semua nyemlayu. Yakin. Yang paling lebih sih pocong. Mendingan kuntilanak. Ini nak balak namanya kaya. Ini udah balak kau balik tak balak nak. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih ya semuanya ya. Love you full buat kalian semuanya. Subscribe ya. Sang Sehu Petualang.
menyusuri gelapnya malam. Demi-demi pun mulai datang, tak sedikit lari ketakutan. So